virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Teman-teman, apakah teman-teman tahu di dalam tubuh kita ini ada para prajurit yang melindungi tubuh kita? Ya, di dalam tubuh kita ini memang ada prajurit-prajurit yang bertugas untuk melindungi tubuh kita. Siapakah prajurit itu? Prajurit itu adalah sel darah putih. Nah, jika penyakit HIV ini menyerang sel darah putih dan sel darah putih terkalahkan, maka tubuh kita akan semakin melemah dan munculnya dan lebih mudah terkena penyakit-penyakit. Contohnya seperti diare, batuk berdarah, sariawan, dan penyakit-penyakit lain yang lebih parah. Nah, teman-teman, penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi adalah penyakit AIDS. Apakah AIDS itu? AIDS adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Bagaimana cara kita untuk menghindari penyakit AIDS, penyakit HIV? Caranya adalah tidak melakukan seks bebas. Dalam Islam itu dosa besar. Perempuan dan laki-laki tidak boleh bergaul bebas. Kedua, tidak menggunakan jarum suntik bekas. Dan ketiga, dicek dulu sebelum mendonorkan darah. Tapi teman-teman, jangan takut ya, karena penyakit HIV tidak menular melalui berjabat tangan, makan bersama, dan tidur bersama. Nah, teman-teman, jadi jangan takut ya untuk mau berteman dengan orang-orang yang terpapar penyakit HIV atau AIDS. Karena